akan membuat walkthrough solve atau example solve dari Rubik's Cube kali 3. Oke, kalau kalian punya request video bisa bisa dicek di link di bawah ya. Oke, kita mulai dari scramble yang pertama. Oke, scramble-nya nanti ada di atas di deskripsi ya. Bisa dicek. Oke. Ini saya akan menggunakan cross warna kuning. Sebenarnya warna kuning sama putih sama aja, tapi saya pakai warna kuning. Oke, jadi cross apa cross edge-nya ada ini. Ini putih, ini kuning merah, terus kuning biru, ini kuning oranye di sini. Kuning birunya sudah di tempatnya. Oke, jadi saya akan menggunakan seperti ini. Dan saya melihat ini sama ini apa namanya ini yang corner ini ya sebenarnya. Jadi tinggal dua kita makan waktu kita masukkan ini kebetulan sudah berpasangan ya. Sebenarnya ini mudah, tapi saya melihat ini terlebih dahulu. Jadi saya akan melakukan ini dulu. Lalu saya melihat ini kuning biru oranye sama ini biru oranye. Tinggal kita lakukan dari belakang. Jadi kita buang ke belakang sini, masukkan. Lalu yang ini kita rotasi ke sini. Lalu kita lakukan dari belakang. Oke, ini last layer-nya saya akan menggunakan CURL, mungkin CURL atau nggak tahu. Saya apa, intinya nanti dari algo ini akan jadi PLL yang edge permutation. Jadi kayak PLL U atau H atau Y. Itu saya menggunakan angkutnya ikan dua kali. Lalu ini PLLH, kita lakukan asesi langsung. Oke, scramble yang kedua. Mungkin saya akan menggunakan warna putih karena sudah ada perak sekali jadi putih jadi sini putih merah putih oranye putih biru. Oke, jadi saya memasukkan ini dulu menggunakan aksen L F aksen L 2 D F L F 2 L aksen. Saya melihat ini juga nih, itu sudah jadi ya. Tinggal kita keluarkan. Lalu rotasi ke belakang. O L aksen O R. Lalu saya melihat ini sebenarnya, tapi saya akan melakukan ini dulu. Kita sambil kita membongkar ini, jadi kita bawa ke sini, lalu kita masukkan seperti ini ya, lalu kita seperti ini, singkatnya seperti ini. Nah, sebelumnya kan di belakang ini salah, ini kebalik. Sama ini kita akan menyelesaikan yang ini sama ini. Jadi kita turunkan R aksen O, setelah itu R2 O R aksen. Nah, ini sudah masuk dan ini sudah berpisah, jadi tinggal kita gabungkan saja. Oke,
setelah itu aksen R O R aksen masukkan dan PLL apa OLL ini seperti biasa ya. Lalu ini juga oke, lanjut ke tabel, lanjut ke skema berikutnya. Ini mungkin kuning ya. Oh, putih, enggak. Iya kuning. Oke. Aku kuning biru di sini, ini kuning oranye, kuning biru, kuning hijau. Oke, saya akan mulai dari sini. Tapi saya menggunakan B, di B aksen, dulu. Ini B aksen. B aksen ini agar ke sini. Kemudian R aksen, F2, R aksen, B, B2. Nah, saya melihat ini, yang pertama saya lihat ini kuning, oranye, hijau, sama ini. Kalau saya melihat ini, dua ini. Jadi ini juga nih, barusan. Saya akan ini dulu, karena yang saya lihat pertama ini. Kita masukkan seperti biasa. Nah, kalau saya melihat ini. Kita masukkan ini. Dengan cara dari sisi sebelah sini, agar kita melanjutkan yang ini, kita masukkan. Lalu yang terakhir kita menggabungkan ini dulu. Lalu kita gunakan sledgehammer untuk memasukkan ini biar membantu edge orientation-nya. Dan kalau kita kayak gini, hasilnya seperti ini. Kalau sledgehammer, hasilnya seperti ini. Orangnya kan lebih gampang. Oke. Lalu kita lihat. Oke, scramble keempat. Ini kalau kalian bisa hijau, gampang. Tapi saya nggak bisa. Ya, oke. Okay. Saya menggunakan warna putih. Jadi ada di sini. Oke. Okay. Yang pertama saya membawa hijau ini ke bawah sini. Lalu kita F, L, lalu B. Ini masuk. Lalu F, R aksen, D. Nah, tadi saya melihat ini. Ini hijau biru, putih, sama ini. Kebetulan sudah pas. Nah, kita O, 2, R. Lalu ini juga warna aja. Lalu ini lalu yang terakhir kita akan lawan di belakang. O, L. Kemudian ya. Oke, ini yang terakhir ya. Oke. Ini kapan putihnya. Kita juga bisa men-tracking ini. Kalau kalian tahu tracking, jadi ini kita perhatikan pergerakannya sambil kita bayangkan. Oke, jadi ini sudah di tempatnya. Ini putih hijau, putih biru, putih oranye. Kita lakukan ini dulu. Jadi ini akan berada di sini. Dan nanti akan tergeser oleh ini. Jadi akan berada di atas ini. Oke, coba kita lakukan. Nah, ini akan berada di sini. Lalu ini kita turunkan. Nah,
akan jadi seperti ini. Mari kita eksekusi. Ya. Lalu kita melihat ini. Awalnya seperti ini. Lalu ini. Ini dulu. Kita rotasi. Lalu ini. Lalu ORL. Saya masih memakai yang buluk ya. Jadi maaf. Itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika menyukai video ini, silahkan berikan like. Kalau suka bisa dislike, gak masalah. Sekali sampai jumpa di video berikutnya. Dah.